Selamat siang guys, sekarang ini Mbah Gemblung berada di Galeri Bumaya Sastra. Lokasinya di Tingal Kulon ya. Di sebelah tikungan berhadapan seberang dengan Galeri Limanjawi. Dan di hadapan saya ada ownernya, Bro Agung, apa kabar? Baik, selamat siang. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Iya, jadi kalau ini kita ngomong yang real saja ya. Kalau menyikapi COVID, prokes itu masih tetap penting. Ya, kalau prokes itu pasti tetap dibutuhkan penting. Iya, iya. Karena memang prokes itu ya bagian dari kita pencegahan saja sebetulnya. Iya. Jadi kalau istilahnya kalau apa namanya kayak dulu misalnya waktu kita kecil sebelum makan itu kan kita harus cuci tangan, ya, gitu. Betul. Jadi itu prokes sebetulnya, aturan-aturan yang supaya kita nggak kena apa namanya virus atau apa namanya yang menyebabkan kita sakit. Ya kira-kira hanya seperti itu aja sebetulnya kalau kita bicara prokes. Betul. Nah kalau ngomong soal virus ya, virus kak, entah itu virus flu, entah itu virus flu burung, dan ini COVID. Kalau virus COVID ini kalau hilang itu saya pikir nggak akan hilang ya, karena itu kan bisa mutasi. Betul. Setuju nggak kira-kira? Ya itu sangat setuju, karena memang begitu adanya sebetulnya. Jadi kalau seperti COVID-19 kita pengalaman dari itu, nanti dia nggak mungkin hilang, selamanya kita akan ada virus. Dan itu virus itu nanti si A namakan virus ini, si B nanti setelah dapat ada apa lebih kuat lagi namakan ini, dan selamanya nggak mungkin hilang. Cuman kita kalau dengan prokes, artinya dengan standar yang memang supaya tidak tertular, itu kan ada. Jadi kalau masalah virusnya sendiri, siapa yang mau matikin virus? Kalau dari dulu flu, jenis flu, pilek itu nggak pernah selesai sampai sekarang. Dan nanti ada yang cocok diobati opo. Begitupun dengan begitu virus dengan anu ya, sekarang COVID-19 nggak mungkin pernah selesai. Akan dia mutasi lagi dengan jadi virus yang namanya nanti dikasih nama apa lagi ya? Ya begitulah. Cuma kita jangan terlalu takut, jangan terlalu apa ya. Yang penting tetap waspada. Waspada itu kan penting ya. Prokes, prokes 3M ya, jaga jarak. Ini saya jaga jarak dengan jenengan loh, ini loh. Agak jarak jauh ini. Cuci tangan kalau keluar rumah ya pakai masker. Ini saya juga tetap disiplin pakai masker. Sampai waktu-waktu ke depan itu kan masih penting pakai masker gitu. Dan aturan pakai masker itu juga ya, misalnya ada yang dipakai cuma satu hari atau berapa jam ganti gitu kan. Kalau ini bisa dicuci nih mas, ini sudah saya cuci gitu. Sementara ini kan masih ada orang yang nggak percaya dengan COVID-19. Jenengan merespon orang-orang yang nggak percaya COVID itu bagaimana? Kalau respon saya orang-orang yang nggak percaya itu, kalau menurut pribadi saya ya keliru, karena memang virus itu ada ya. Dan mereka hanya dikasih nama yang berbeda-beda gitu aja. Jadi dia harus benar-benar ya, waktu kecil kita lah itu kan sangat kelihatan sekali. Le, kalau mau makan itu ya cuci tangan dulu. Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan dari COVID-19 itu. Cuma tetap harus waspada. Tetap waspada. Apalagi kan anu ya, muncul varian-varian baru dari COVID-19 kan, bermutasi jadi apalagi gitu kan. Ya waspada itu penting ya guys ya, itu untuk antisipasi sampean. Jadi kalau keluar rumah silahkan masker, jangan sampai ditinggal, tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan ketika bertamu atau pulang dari mana saja. Supaya apa? Kalau kita menjaga diri kita sendiri, artinya menjaga orang lain juga kan? Iya, betul ya, seperti itu. Jadi menurut saya ya, ya biasa-biasa aja lah COVID itu. Nah, iya betul. Nggak usah takut, tetap prokes. Ya. Dan memang begitu adanya. Ya. Sampai kapanpun yang namanya virus nggak pernah akan betul. Tapi awal-awalnya dulu ya, waktu pandemi itu sungguh-sungguh horor dan teror ya. Sampai lockdown, kampung-kampung ditutup. Itu jadi apa aktivitas ekonomi yang mikro-mikro ya
juga jadi, tapi sekarang is okay, sudah mulai membaik ya. Dan saya juga yakin sebetulnya untuk tren pandemi COVID itu sudah menurun, sekalipun belum hilang ya. Kalau hilang nggak mungkin ya. Ya kalau hilang nggak mungkin, karena dia akan selalu berganti jadi ya, virus lain kan. Sebetulnya kan itu nah, sama sekarang, dengan flu. Ya. Ya. Kalau harapan sampean untuk masyarakat, warga masyarakat apa? Saya berharap masyarakat itu tambah mengerti dan biasa aja aktivitas normal seperti biasanya. Cuman hanya memang tadi berkali-kali njenengan sampaikan bahwa prokes itu penting. Jadi dipakai aja prokesnya. Habis itu kegiatan biasa aja. Ya, dan yakinlah, nggak mungkin bisa selesai. Betul, apa betul, yang mau menyelesaikan ya, virus. Betul. Oke, terima kasih bincang-bincangnya ya. Itu saja guys ya, obrolan saya dengan Bro Agung, owner dari Galeri Bumaya Sastra. Pesan Mbah Gemblung ya, karena COVID-19 ini kayaknya memang masih ada, jadi ya prokes 3M tetap dilaksanakan ya. Cuci tangan, jaga jarak, memakai masker. Itu untuk apa? Untuk melindungi diri kita sendiri, tetapi juga sekaligus untuk melindungi keluarga, melindungi tetangga, melindungi orang lain. Itu saja. Tetap rukun di lingkungan masing-masing, jaga persatuan, jaga kesatuan. Tetap bertoleransi, saling menghargai satu sama lain, tetap semangat dalam usaha apa saja, dan ingat, usaha apa saja diniati ibadah supaya barokah. Oke, salam kebangsaan. Salam sadar dan sehat.